Lurusin terus mau apa ini? Mantap. Woi, kenapa kamu ini sudah kabar kopro? Hei, bukan begitu no, itu baca kesan itu warkop, warung kopro. Dari terang lo harus bakal kopro lah. Iya. Eh, Pak. Iya. Pak. Selamat datang Pak Guru di warkop Mata Kopi Shop di warung kopro. Pak, terang ini ada bawa terang pe istri kesayangan. Iya. Usahakan terang jaga sepenuh hati dah orang. Terang rawat seperti istri sendiri. Emang istri sendiri ini. Iya, cuma iya. Kasih kamar itu orang minuman pembuka. Teh panas. Teh pembuka minuman. Iya. Kasih kamar teh yang ini ya. Saya yang panas. Di Pak Guru yang panas. Kalau saya yang dingin, soalnya terlalu panas ini di Mama Putri ya. Ya, Pak. Oh iya, Pak Guru. Empat, Pak. Empat ya. Suami dua, istri dua. Ya. Tidak pakai selingkuh. Baru kalau mau makan. Oh. Panas. Dingin. Kamu minum yang panas atau yang dingin? Ini yang panas. Kenapa? Aku merasa tidak ada DP manis-manisnya. Saya ini sempat kayak tidak beli Pak Guru basal. Tadi saya sudah bapak kemarin juga Pak Guru. Bapak maaf, Pak Guru. Aku masalah mereka. Aku ngurut aja. Kenapa Guru? Belum apa Pak Guru, Pak. Saya sebentar kali Pak, ya sebentar. Iya, iya. Ah, ini baru Pak. Pak, terlalu manis sekali ini, Pak. Kita Pak Yasmin mau taruh gula supaya semua manis, tak apa-apa. Iya, tapi kan saya kalau ada baku mangga dari maito begini biasanya saya tidak bisa terlalu manis ini teh menjadi lebih manis daripada saya pemanis pemai tua. Saya enggak dikenal kamu itu. Oh, itu saya maksud dapat istri yang manis, Pak, jangan sampai ini teh maka sekala manis dari teh. Manis dari istri. Nah, ini. Semanis itu katanya? Kang, so lapar udah pesan kemarin makanan dulu. Kamu mau makan apa? Ayam geprek, Jo. Atau ayam mujair, Pak Jair Pak. Oh, ayam mujair, ayam geprek. Mau pindah tempat ya, terang. Pak Guru, ya, Pak Tias. Ya. Ada Pak istri-istri ini, Om, mau pakai makan. Oh. Supaya lebih romantis lagi. Oh, berarti hari libur, Pak, ya? Nggak mau masak di rumah? Oh, hari ini terang ke istri tanggal merah mau masak. Dari terang nggak mau masak ini. Oh, jadi hari ini kan saya ganteng balangan, Om. Oh, bagi ya. Terang lagi ganteng balangan, Om. Harus sekali-sekali. Karena tangan-tangan istri yang sana yang tidak ada arang. Huh? Karena orang makannya makan di luar. Karena hari libur, kali ya. Tanggal merah orang hari ini. Iya, harus begitu, Pak Guru. Kalau hari libur mesti ajak istri. Oh, di Omar dulu kemarin karena tanggal merah. Ya iya. Tidak selamanya mau masak. Tidak selamanya mau masak. Apalagi ada makanan di sini, Om. Ada mujair bakar. Iya, mujair goreng. Iya. Baru ada ayam geprek. Mantap, Pak Guru. Ya. Omar makan yang terang? Sudah, habis makan tadi. Alhamdulillah. Ya, yuk, silakan makan, Pak Guru. Ya, Pak, Ibu. Ah, kenapa ada pemakan? Pak, jaga pandangan. Ya, jangan badannya sepuluh ke kamu, Bapak. Iya. Astaga. Ini soalnya lo di tante itu masih minum-minum manis. Dan kesehatannya sudah pernah saya tawar juga. Eh, masih ada ini, masih ada ayam... Tidak tahu, ayam geprek. Ah, begina. Ikuti. Ada saya. Ah, ini terong cuma itu suka ini terong. Terong pakai ihu itu, Guru. Terong ini. Bukan terong, bukan itu lagi terong ini tidak panjang. Siapa kan mau kawa? Astaga. Aku suka ini terong pakai daging. Suruhnya. Terong kuah santan. Eh, boleh pulang apa serangan? Mau jadi lalu rumah yang kita ngambil ke depan pula. Ini sekali pe, nasi kita buat meja kamu. Oh ya, orang ini punya dibahas. Saya kira ini semua sampai piring. Buat sih. Sarah Badir. Saya Badir. Iya, Pak Umur Gode Salem. Ih, sebenarnya ini Pak kasih lewat pinggir dulu ini. Kalau kita ngurung ini cuma boros buat pesan satu pesan belasan itu. Eh, terang ini mantan pemain sepak bola lalu. Tidak main. Kalau di sana itu.
Nah ini Nau, tinggal mau pilih mau mulai dari mana? Start awal dari mana? Dari ayam atau dari mujair? Dari lautan atau dari daratan? Bagi itu kata iya. Terserah cuma itu, saya cuma itu terserah mau mulai dari mana? Ikan ayam Nau atau dari mujair? Tidak boleh ente makan itu, ada asam urat. Iya, sekali. Oh, ada asam urat, Tifa. Ih, tidak boleh lo makan kangkung. Iya, tidak boleh. Tidak asam. Tidak boleh, Pak. Sabar, saya mau putar ini ya. Kita suka dengan goreng. Ih, yang asam lo tidak boleh makan yang itu. Tifa ini kayaknya cuma boleh makan nasi, toh. Bagaimana ini saya mau makan banyak sekali makanan yang sudah boleh saya makan semua. Tidak apa, yang penting kita ada makan nasi. Lihat saja orang ada makan ikan ini, kalau kita ada pada saya ada makan itu ayam geprek dengan mujair enak, nah bagi itu udah enak. Oke, makan itu nasi, tidak apa-apa. Ini perlu disyukuri, dari syukur kita nampak dulu ada makan nasi. Ibu, makan ini mujair, ya boleh papa ya. Mana? Eh geprek, ya boleh papa ya, makan ini. Papa ya, ini tidak boleh papa ya, makan ini. Ini papa ya, kalau sudah mbak tambah, maka saya rejo nasi. Nah, kasih jauh karena papa ya. Ayo, saya makan tiga orang ini. Makan jauh nasi, kalau kurang nasi tambah. Mereka mau makan nasi saja, papa ya. Mereka mau makan nasi saja. So, ada ini dia, ada pantang. Apa mau makan? Pakai garpu, biar buat nasi bagi itu pakai garpu, boleh. Ayo lah aku tuh, sempurna. Eh, aku sabar itu. Mana kan petas itu? Sempitran Papa Yas. Ini Papa Yas punya belum selesai kasih habis ini makanan. Bagaimana mau kasih habis? Mau dipunya ada yang ikan. Ada yang mau batola-tola akan, Ma. Bagaimana mau makanan sesaja bagi ini tidak mau habis? Menu ayam geprek serta nila bakar dan goreng Anda bisa nikmati di Warkop Koprol Nata Kopi & Shop di Kompleks Pusat Kuliner Malioboro KW Gorontalo. Dengan suasana tepi sawah, Anda bisa menikmati bersama keluarga, kerabat dan teman dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan proses pesan, masak yang bisa mengugah selera makan Anda. Ayo kunjungilah Nata Coffee & Shop dengan alamat Jalan Toto Tengah, Kompleks Malioboro KW, Gorontalo.